Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'allamana fi ulumi fi darain amin wa zaniha iqamus salati. Dan yang keduanya, rukun Islam yang kedua adalah iqamus salati, mendirikan salat. Wa hiya afdalul ibadati al badaniyati az-zahirati. Dan yaitu salat adalah paling afdal ibadah-ibadah yang bangsa badan yang zahir. Jadi salat itu paling afdal ibadah badan yang zahir. Maka oleh karena itu banyakin kita punya ibadah. Salat banyakin ya, samping yang wajib yang sunnah banyakin. Qobliyah, ba'diyah, dan sampai kadang salat malam itu ya, isyraq, duha, sembahyang. Selagi kita masih kuat, badan kita masih keker ya. Jangan ntar udah tua baru pengen banyak sembahyang, enggak kuat. Kalau udah tua berat ibadah sembahyang tuh, kalau udah tua berat. Kaki, enak kaki dia. Orang kalau banyak sembahyang itu sakitnya di kaki. 100 rakaat aja kita sembahyang. Ya. Kaki berasa nih. Nah, sekarang masih muda, banyakin sembahyang. Yang sunah-sunah, yang wajib udah pasti ya. Wa ba'daha as-saumu, dan setelah sholat adalah yang paling afdal puasa. Nah, puasa juga begitu. Jangan hanya sebatas yang wajib doang, yang sunnah-sunnah kerjain. Ya. Minimal umpama 3 hari dalam sebulan kerjain tuh. Kalau pengen nambah lagi puasa Senin Kamis, pengen lebih tinggi lagi udah mapan umpama berapa waktu tambahin Nabi Daud ya, umpama begitu ya. Kalau mampu juga tambahin tiap hari umpama gitu ya. Jadi kita harus ada peningkatan ibadah sedikit-sedikit, tadrijan ya, tadrijan, pelan-pelan, jangan langsung di atas nggak kuat. Nah, pelan-pelan kita ibadah, tingkatkan ibadah selagi kita masih muda. Biarin orang kata apa, kita ya orang mau jalanin ibadah ya. Kenapa? Kita masih muda, masih kuat. Ntar kalau kita udah tua, kita gak kuat. Sekarang kita masih muda, banyakin kita punya ibadah ya. Summal haju, kemudian haji. Yang paling abdal, yang ketiga haji. Nah, ini haji. Nah, ini pakai biaya kalau kita punya duit. Kalau kita nggak punya duit, nah, cari pahala-pahala haji. Duit udah kagak punya, cari pahala haji nggak mau juga ya, semuanya kagak dapat. Jadi kalau kita duit nggak punya ya, kita cari pahala haji. Mana diantaranya pahala haji? Pahala haji dan umrah sempurna, 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 kata Nabi. Tuh sembahyang israq ya, sembahyang israq diawali kita habis sholat subuh di masjid atau di musola, di tempat kita sembahyang, jangan pulang lagi, terus habis subuh zikir atau ada pengajian. Ntar waktu israq tiba, syaratnya udah israq, udah waktu israq tiba, sholat 2 rakaat, pahalanya kata Nabi haji umrah sempurna, sempurna, sempurna gitu. Nih begini-begini kita cari selagi kita masih muda.
ibaratnya apa, kita ngantongin. Ntar udah tua, kita udah tinggal nebuk celengan doang, ntar kita enggak banyak ibadah zohir. Nah, dulu udah, nah, ganti ibadah, udah tua kita enggak kuat ibadah zohir, nah, ganti ibadah apa? Ibadah batin. Jadi udah tua itu ibadahnya tuker, bukan ibadah zohir, karena zohir kita udah lemah. Ibadah apa udah tua? Ibadah batin. Mana? Ma'rifatullah, kenal Allah dengan baik. Allah Maha Pemaaf, ya. Yakin sama Allah, ya. Apa? Kita yakin sama Allah, husnuzon kepada Allah. Jangan pernah suuzon sama Allah. Terus ibadah batin tuh. Zikir, ya. Jahar, zikir khafi, zikir jahar, kita dah lemah juga zikir khafi. Itu ibadah-ibadah batin. Nah, gitu. Masih muda. Makanya kata ulama Ibnu Athaillah mengatakan, man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu. Siapa yang awalnya bersinar, maka nanti akhirnya juga bersinar. Ya, atau pemahaman sederhana, siapa yang masih muda sudah bersinar, ntar udah tua pun bersinar. Maka oleh karena itu, masih muda pergunakan waktu kesempatan dengan baik. Pokoknya orang kata apa, biarin aja. Kan orang biasanya begitu, masih muda rajin banget ibadahnya, biarin aja ibadah. Summa zakatu, kemudian zakat. Ini kalau kita punya duit, fa farduha afdalul faraidi, maka fardu salat adalah paling afdal fardu. Jadi salat itu paling afdal fardu, makanya kita konsentrasiin salat kita untuk khusyuk secara sempurna, enggak bakal bisa. Jangan Nabi Sayyidina Ali aja enggak bisa. Jangan kita Sayyidina Ali aja enggak bisa. Ya. Nabi aja yang bisa. Ya, jangan kita Sayyidina Ali aja enggak bisa untuk khusyuk. Nah, kalau begitu bagaimana kita usaha khusyuk? Insyaallah usaha khusyuk itu akan dihitung, mudah-mudahan menjadi pahala khusyuk. Usaha khusyuk. Terus kita merasakan kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala lagi sembahyang. Ya, sekian waktu habis udah kita buat yang lain. Nah, cuma 5 menit lah taruh ya, dalam salat cuma 5 menit bang ya. Konsentrasi berusaha Allah, ingat Allah, ingat Allah kita sedang ngapain gitu. Wa nafluha afdalu nawafil, dan sunnah salat itu paling afdal sunat. Nah, karena paling afdal sunat, maka kita harus diprioritaskan yang namanya ibadah salat sunat. Yang pertama kita kerjain yang masyru' dulu. Masyru', masyru' itu yang disyariatkan. Ya. Yang disyariatkan tuh. Dari mulai malam sampai siang. Yang disyariatkan. Apa tuh? Yang disyariatkan seperti ya, sebelum subuh ada namanya ya rawatib subuh, salat sunat subuh. Jangan dipikirin pahalanya. Itu ibadah anak kecil kalau mikirin pahala. Sembahyang, kita pikirin bagaimana supaya kita bisa sembahyang. Kalau pahala udah pasti dapat, gaji pasti dikasih gaji. Dan pikirin itu, pikirin bagaimana kita bisa ibadah. Kemudian ntar zuhur ada kemudian berlalu waktu lagi apa israf sembahyang, jangan kagak minimal 2 rakaat. Ntar berlalu waktu lagi ya apa duha, jangan kagak duha, kerjain minimal 2 rakaat. Pokoknya minimal segitu, jangan sampai kagak. Terus zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah, kerjain 4 rakaat qobliyah, ba'diyah 4 rakaat, kerjain. Ketemu asar ada lagi tuh salat sunat asar, kerjain. Maghrib, sebelum maghrib, setelah maghrib, kerjain. Isya, sebelum maghrib, setelah maghrib, kerjain. Kemudian malam, kita bangun malam, jangan sampai kita enggak sembahyang malam, kerjain. Nah, itu yang masyru'. Iya, yang masyru'. Nanti ada yang enggak masyru', ya, tapi dibolehkan dalam agama. Seperti para ulama sholat, ulama-ulama tasawuf, ada yang setiap malam 200 rakaat sembahyangnya, ada yang 500 rakaat,
ada yang 1000 rakaat, ada yang 2000 rakaat. Wali itu ada. Nah, itu ibadah sholat. Jadi kita prioritaskan ibadah sholat, banyak ibadah sholat kita. Nah, tadi itu ada yang namanya sholat sunat awabin, maghrib nih, kerjain. Masih muda, kita kerjain. Kenapa? Kita udah punya ilmu. Paling nikmat adalah kita bisa mengamalkan ilmu kita. Kenapa? Karena orang yang mengamalkan ilmu itu orang yang kata Rasul yang pantas untuk diirikan. Ada dua orang yang pantas untuk kita irikan kata Rasul, ya, yaitu orang yang punya harta banyak dia sedekah, orang punya ilmu dia amalkan. Jadilah kita yang seperti itu. Nah, selagi masih muda, jangan tunggu udah tua, enggak kuat. Wala yu'adzaru ahadun fi tarkiha madama akilan, dan tidak diuzurkan, tidak diberikan dispensasi akan seseorang pada meninggalkan sholat semasa masih berakal. Sholat nih, sampai kapanpun orang mesti sholat sepanjang dia masih punya akal, bahkan udah mati masih sholat, walaupun orang yang sholatin. Udah mati mesti sholat walaupun orang yang sholatin, menandakan bahwasanya sholat itu kenceng. Masya Allah, jadi sholatnya luar biasa. Jadi jangan main-main sama sholat, jangan main-main. Siapa yang main-main sholat, hidupnya tidak baik. Lihat orang yang sembahyangnya entar-entaran, subuh udah mau mentari terbit, iya, zuhur mau asar, asar mau maghrib, nah, maghrib wah mau isya, isya ya Allah bangun tidur baru sembahyang. Orang yang kayak begini boleh Bapak cek and recheck, hidupnya nggak baik, nggak bagus, nggak bagus. Orang yang sembahyang kayak begini hidupnya nggak bagus, boleh dicari. Tapi kalau ada orang yang sembahyangnya masya Allah dia perhatian sama sembahyang, di awal waktu berjamaah lihat hidupnya enak, boleh dicari, boleh kamu meneliti itu insya Allah. Jadi sholat ini ibadah yang hebat. Wa amal ibadatu badaniyatul qalbiyatu kal imani wal ma'rifati wa tafakkuri wa tawakkuli wa sabri wa raja'i wa ra'a والرضا بالقضاء والقدر ومحبة الله تعالى وتوبة وتطهر من الرذائل كالطمع ونحوه فهي أفضل من العبادة البدنية الظاهرة حتى من الصلاة. Amal ibadatu, adapun ibadah al-badaniyah yang badan, al-qalbiyah yang bangsa hati. Nah, dia badan juga, hati juga. Kalau tadi badan doang. Ah, ini badan sama hati. Dua lawan satu menang mana? Dua. Nah ini juga begitu. Contoh kal imani, seperti iman. Imannya kuatin hebat. Iman ini ibadah badaniyah qalbiyah. Iman ibadah badaniyah qalbiyah. Kenapa badaniyah? Adanya di badan. Kenapa qalbiyah? Dia hati. Wal ma'rifati ma'rifat. Nih, badaniyah qalbiyah. Wa tafakkuri, berpikir tafakur. Wa tawakkuli, bertawakal, serah diri kepada Allah. Wa sabri, sabar, ini adanya di badan, di hati. Wa raja'i, harapan kepada Allah. Wa ridha, ridha kepada Allah bil qada'i, dengan qada'nya, wal qadar dan qadarnya. Wa mahabbatin la ta'ala, dan cinta kepada Allah Ta'ala, itu badaniyah qalbiyah. Wa taubatin, taubat juga begitu, badaniyah qalbiyah. Wa tata'ri minar raza'ini, dan bersuci daripada segala yang hina. Katoma'in, seperti serakah, serakah sama dunia. Serakah sama akhirat, bagus. Serakah sama dunia, ini hina. Ya, serakah sama dunia, hina. Dan akan dapat bala. Ya, akan dapat bala. Nah, kita kalau punya dunia, ya,
punya dunia boleh, tapi kita punya dunia kita suka bagi-bagi. Kita punya dunia suka bagi-bagi, menolong orang. Kalau kita enggak punya, kita jangan cari-cari. Ini sifat orang zuhud, kata Imam Ghazali. Ini dalam Minhajul Abidinnya. Ini jangan sampai kita ya serakah sama dunia, bakal hina dan bakalan ya akan dapat bala. Jangan sampai. Ya, kemarin saya sudah cerita tuh ya, ada orang ya, ada orang didatengin sama Nabi. Nabi datang sama dia. Sama para malaikat. Ini bukan orang sembarang yang kayak begini. Ya, pilihan Allah. Itu benar. Datang. Lalu ditawarin sama Nabi, mau dunia, mau akhirat, mau dua-duanya. Mau dua-duanya katanya. Serakah banget dunia. Akhirnya Nabi pergi, enggak dikasih itu. Kenapa begitu? Karena dia serakah tuh dua-duanya. Akhirnya Nabi enggak datang lagi. Kenapa Nabi enggak datang lagi? Karena dia serakah dunia. Jadi harusnya bagaimana kalau kita pengen dapat dua-duanya? Akhirat. Cari akhirat dapat dunia. Benar kata orang tua kita, nanam padi tumbuh rumput. Tapi kalau nanam rumput tumbuh enggak padi? Enggak. Gitu. Jadi kamu enggak usah khawatir, cari akhirat. Cari akhirat bukan berarti di rumah zikir aja, di rumah baca Quran aja, bukan begitu. Biasa kerja, berkumpul, membaur di masyarakat. Niatin buat apa kita punya duit? Buat sedekah gitu. Nolong orang gitu. Ya, buat bantuin orang, niatnya gitu. Duit kita niat, duit enggak, duit kita semuanya niatin buat bantuin orang. Ya. Kemudian fa iya afdal minal ibadatil badaniyati zahirati hatta minas salati, maka dia itu tadi tuh ya, iman, ma'rifat, tafakur, tawakul, sabar, roja, ridha dan sebagainya, itu adalah di paling afdal, afdal lebih afdal minal ibadatil badaniyati, daripada ibadah badan az-zahirati yang zahir, hatta minas salati, sehingga daripada salat. Berapa banyak orang sembah yang tapi imannya rapuh, ya? Berapa banyak orang sembah yang tapi enggak ma'rifah? Berapa banyak orang yang sholat tapi enggak ada tafakurnya? Berapa banyak orang sembah yang tapi enggak tawakal sama Allah? Berapa banyak orang yang sholat tapi sabarnya enggak ada? Berapa banyak orang yang sembah yang tapi enggak ada ridhonya dengan qadar-qadar Allah? Lagi sembahyang ngenumel. Ada orang kerja sama kita tapi ngenumel, kita bilang apa? Pulang sono. Ini. Jadi tuh tadi dua, iman, ma'rifat, dia dua, ibadah badan, ibadah hati. Faqad warada, maka sungguh telah datang sebuah hadis, tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan. Berpikir satu saat ini bukan berarti satu jam. Sekedar waktu. Berapa waktu kita berpikir? Sejam, setengah jam, seperempat jam. Pokoknya berpikir kita berapa tuh segitu? Segitu berpikir kita. Itu berpikir kita segitu afdalu, lebih afdal min ibadati, daripada ibadah sittina sanatan, 60 tahun. Masya Allah, kita belum ada umur kita 60 tahun, tapi dia punya, udah punya ibadah segitu. Nah, makanya bagus tuh kita berpikir merenung tentang nikmat Allah, tentang perintah Allah, tentang larangan Allah, ya. Tentang apa aja
wa afdalul jami'i al-imanu, paling afdal semua adalah iman. Iman, iman kepada Allah. Ini paling afdal. Kuatin iman kita. Ya. Orang kalau imannya kuat ya tenang. Besok makan bagaimana? Imannya kuat, Allah pasti kasih makan, tenang. Kalau imannya kagak kuat, besok makan gimana? Bingung ya. Jadi iman. Ada orang percaya sama kita. Dia percaya banget sama kita, senang gak kira-kira kita? Senang. Apalagi dia sampai nyerahin urusannya sama kita. Saya percaya sama Bang Haji nih. Saya serahin semua urusan saya. Ini duitnya, ini suratnya, semuanya. Kita takut gak tuh? Takut kita. Menjawab. Dan kita senang sama dia. Ya Allah, tuh orang percaya banget sama gua. Allah kayak begitu, lebih-lebih dari itu Allah. Senangnya Allah sama kita kalau kita semua yakin sama Allah, percaya sama Allah, lebih daripada kita senang kepada orang yang kita digituin sama dia. Masya Allah. Yakin sama Allah, yakin sama Allah. Cari akhirat dapat dunia. Faidatun, ini satu faedah. Qala jumhurul ulama, ini berkata jumhur ulama, inna tafakkura ala khamsati aujuhin, sesungguhnya tafakkur ada lima bagian, lima wajah, lima macam. Imma fi ayatillahi, pertama ada kalanya pada ayat-ayat Allah kita pikirin. Tuh kalau ngaji baca Quran ya jangan nyelodor aja. Ya, kita ingetin tuh tafakkurkan. Wa yalzamuhu tawajjuhu ilaihi wal yaqinu bihi, dan wajib kepadanya menghadap kepadanya dan yakin dengannya, dengan Allah, yakin dengan ayat-ayat Allah. Ketika kita baca Al-Quran ya, kita pahamin artinya, lo renungin, yakin dengan apa yang Allah firmankan. Nah itu, ini untungnya kita belajar baca kitab, ngerti itu masalah. Ini kalau kita ya apal sih, emang gak ngerti kan, berat itu. Au fi ni'matillahi, atau pada nikmat Allah. Ya, atau pada nikmat Allah kita renungin. Wa yatawalladu anhu al-ma'abbatu, terlahir daripada memikirkan nikmat Allah, cinta sama Allah. Kita udah dibagi sama Allah berbagai nikmat, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kehidupan kita. Kita pikirin tuh banyak banget Allah kasih kita, timbul cinta sama Allah. Ya, timbul sayang sama Allah. Au fi wa'dillahi, atau memikirkan pada janji Allah. Wa yatawalladu anhu ar-raghbatu, dan terlahir dari sebab memikirkan janji Allah, terlahir raghbatu, gemer. Au fi wa'idillahi, atau memikirkan pada ancaman Allah. Wa yatawalladu anhu ar-rahbatu, dan terlahir dari sebabnya oleh rasa takut. Iya. Siapa yang ninggalin sholat akan masuk neraka sakor. Pikirin, renungin. Ya Allah, neraka sakor. Neraka api lilin aja kita takut. Gitu. Itu merenung begitu tuh dapat pahala itu. Khairun. Lebih baik min afdalu, lebih afdal min ibadati sittina sanatan, daripada ibadat 60 tahun. Kita pikirin begitu doang. Masya Allah. Kok begitu? Kalau kita bertanya, kok bisa gede begitu pahalanya padahal sedikit? Iya, karena apa? Karena dengan sebab kita berpikir, nanti akan timbul sifat yang baru, yang mulia. Tuh, kita pikirin tentang janji Allah, timbul kita gemer. Lihat orang, ini bacaannya buat apa nih? Ini kalau ente baca ini, ntar kaya. Kita renungin, seneng kan kita jadi itu, ngamalin, seneng. Ya. Kemudian ancaman Allah, siapa yang mabuk-mabuk nanti akan ini, siapa yang bunuh diri akan gini, takut kita enggak mau melakukan itu, kita renungin gitu. Jadi akan melahirkan sifat baru. Au fi taksiri nafsi an itaati, au fi taksiri ya nafsi, atau merenung tentang teledornya ya, teledornya diri daripada taat. Renungin, ya Allah, ini aku malas banget
sembahyang malam ngapa susah banget itu ya, puasa sunat ngapa susah banget ya, sedekah ngapa pelit banget itu. Ini renung ini nih ya, wa yatawalladu anhu alhaya'u, nah terlahir dari sebab renungin taat alhaya'u, rasa malu. Ya Allah, malu banget gua gitu. Bil fathi wal maddi, dibaca dengan fathah ha, haya, haya wal maddi dan mad, haya gitu ya. Wahwal in kibadu wal in ziwa'u, dan dia itu haya adalah ya, in kibad, rasa tertekan ya, in ziwa, rasa terpojokkan ya. Malu kan begitu kita, malu, malu sama Allah, teledor diri kita, enggak mau taat. Ya Allah, sembahyang malam apa kesiangan mulu ya, badan udah usia tapi enggak, masih siangan mulu, siangan mulu. Puasa sunat, ya Allah malas banget. Kemusola, masjid, malas banget. Nah itu renung itu, ya Allah, kenapa aku begini ya Allah? Malu, nikmat dibagi banyak, tapi aku malas. Qala Ahmad ibn Atha'illah, berkata Imam Ahmad ibn Atha'illah, min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tanda mati hati adalah adamul huzni ala ma fataka min ta'ati, tidak duka cita atas apa yang luput kepada engkau daripada taat-taat. Enggak ada duka cita. Semalam kagak sembahyang, tenang-tenang aja. Semalam kagak sembahyang malam, tenang-tenang aja. Enggak ada rasa sedih. Enggak sholat jamaah, tenang aja. Apalagi enggak sampai, enggak sholat wajib, tenang aja, ini musibah. Musibah agama, musibatun fiddin. Wa tarku nadami ala ma fa'altahu min wujudi zalati, dan meninggalkan nyesel atas apa yang engkau lakukan daripada adanya kegelinciran. Enggak ada nyesel. Jadi biasa aja, habis melakukan kemaksiatan tenang aja, biasa aja. Ini adalah di antara mati hatinya, di antara tanda mati hatinya. Ya Allah, enggak ada kesel, enggak ada sedih. Kagak ngaji umpama, biasa aja. Ada orang kagak ngaji gara-gara dia duduk di tempat duduk. Tempat duduknya dipukulin. Ini gara-gara lu nih, gua jadi kagak ngaji. Santai nih duduk dia. Jadi lupa ngaji, gak ngaji, dipukulin tuh tempat duduknya. Masya Allah. Nah itu berarti apa? Hatinya hidup. Wa qala aidan, dan berkata pula beliau ya, Imam Ahmad ibn Atha'illah, al husnu ala fukdani ta'ati fil hali ma'a adamit nu'udi ayil irtifa'i ilai'a fil mustaqbali min alamatil igtirari. Al husnu, duka cita, ala fukdani taati, atas tidak ada ketaatan, fil hali, pada ketika, pada keadaannya, ma'a adamin nuhudi, serta tidak bangkit, air irtifai, tidak bangun, ilaiha, kepadanya ya, kepada taat, fil mustaqbali, di zaman akan datang, tuh min alamatil igtirari, di antara tanda-tanda tertipu. Dia ya, dia duka cita sih. Ya Allah, gua ngapa kagak ngaji ya? Gua ngapa kagak sembahyang ya? Gua ngapa kagak puasa ya? Ya Allah, gua sedih banget. Tapi enggak ada, setelah itu enggak ada gerakan untuk merubah gitu. Untuk yang berikutnya cuma ngomong doang. Ini di antara tanda tertipu. Jadi harusnya ketika duka cita, ah besok diperbaiki. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu manfaat. Amin ya Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Faidatun.